Campur adukkan empat-empat mazhab dalam amalan kehidupan kita. Ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Kita ni pandai, kita alim empat mazhab. Maka mana-mana pandangan yang kita nak ikut, boleh bila-bila masa. Kita orang awam yang tak pandailah dengan istidlal atau istimbak daripada mana-mana sumber-sumber, maka kita hanya dibenarkan ketika kesempitan, kita gunakanlah pandangan-pandangan yang mudah bagi kita. Kerana Imam Syafi'i pun tak wajib kita suruh ikut dia. Imam Syafi'i kata, nak ikut-ikut tapi aku tak bertanggungjawab. Cuma kita yakin dengan kalangan martabat ulama-ulama seperti ini, bukan saja dari segi fiqh mereka, nak, tapi dengan sebab akhirat mereka. Sekarang kita tengok hebat, ramai hebat PhD dan sebagainya, tapi kita tengok akhirat ni tak ada sanggup jual agama, sanggup menyatuk satu pertubuhan sekular yang menentang Islam dulu kini selamanya. Nah, satu cakap bab sunnah pula. Nah, orang ni kita tak percaya agama dia. Ulama-ulama dulu, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, tak usah kira hadis dengan fiqh dia. Tengok akhirat dia. Tengok warak dia. Tengok makan minum dia. Tengok dia ditawarkan jawatan-jawatan yang tinggi. Dia tambah. Lepas tu kita rasa kita dia mereka ini amanah, kita rasa sedap hati ikut pandangan-pandangan. Maka kita orang awam jangan ambil ikut suka hati, dia panggil bermudah-mudah dalam agama, takut jadi apa benda ni haram di sisi syarak. Neh.